there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadhil qanati. Wa arju minkum fi sihatin wa afiyatin jayidatin. Jumpa kembali di channel kesayangan kita dalam belajar berbicara bahasa Arab dengan cara yang mudah, dan kami berharap kalian semua, kawan-kawan semua, ada dalam keadaan sehat walafiat. Fi hadhil fursah as-saminah uridu an ulqiya ilaikum 20 mufradatan tata'allaqu bil matbakhi wal hammami. Di kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua 20 mufradat yang berhubungan dengan matbakh atau dapur dan hammam atau WC. Wasaufa nastamiluhunna fi takalluminal yaumiyah, dan akan kita gunakan dalam takallum yaumiyah kita atau pembicaraan hari-hari kita. Tayyib. Wal an nuridu an naquma bil mubadalah. Sekarang kita akan bergantian. Ana aqra'u marratan wa antum taqra'una marratan aydan. Saya akan baca satu kali, kawan-kawan akan membaca juga satu kali. Al-mufradat, kosakata. Matbakhun, dapur. Mil'aqatun, sendok. Sahnun, piring. Raffun, rak. Kubun, gelas. Finjanun, cangkir. Sallajatun, kulkas. Ibriqun, teko. Mandilun, sapu tangan. Miknasatun, sapu. Hammamun, WC. Dalwun, ember. Sobunun, sabun. Mighrafatun, gayung. Fursyatun, sikat. Mu'alliqun, gantungan. Ma'un, air. Sonburun, kran. Minsyafatun, handuk. Ma'junul asnani, sikat gigi. Hadhihi hiya 20 mufradatan tata'allaqu bil matbakhi wal hammami. Inilah 20 kosakata yang berhubungan dengan matbakh atau dapur dan hammam atau WC. Selamat menghafal dengan mempraktekan isim isyarah yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan semoga kita semua diberikan kemudahan untuk terus belajar berbahasa Arab sampai bisa berbicara dengan lancar. Tak lupa saya terus mengingatkan bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari kami seputar belajar bahasa Arab dengan menyenangkan. Ilal yaqama assalama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.